Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian C, Silverman, Superjuang jadi Epic Man. Teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya. Saya gue doakan subscribe dan like, gampang dapat epic, big time, show time, pemain yang mau, rezeki lu lancar terus. Lu dan semua keluarga lu sehat-sehat terus, amin ya bro, jangan sakit-sakit bro di, amin ya. Dan buat kalian semua ya, jangan lupa subscribe dan like pokoknya. Buat lu pada nih guys ya, yang cari trik untuk dapetin epic gear belt itu tuh, gue upload di channel itu, triknya gacor banget. Bahkan gue upload berapa tuh, 2 atau 3 video tuh, trik gear belt, ada yang triknya di atas 900 koin, ada yang buat 900 koin trik ajaib, ada yang buat di bawah 900 koin, pokoknya tonton aja dah. Itu trik untuk dapat gear belt udah gacor. Dan yang nyari trik untuk dapetin epicnya si Cruyff, kemudian Rivaldo dan juga si Vigo, udah gua upload juga triknya tuh juga gacor. Silahkan ditonton di channel ini juga, udah gua upload ya trik untuk dapetin Cruyff, Vigo dan juga si Rivaldonya, udah gua upload juga. Oke, jadi selanjutnya sekarang di sini ya guys ya, kita lihat di sini ya. Buat lu pada nih ya bro ya. Jadi banyak banget dari kalian yang nanya tentang tiket kontrak ya. Jadi kita tahu bahwa udah resmi dari Konami ya, Konami sudah bilang bahwasanya untuk pertengahan September ya, itu akan ada updatean eFootball 2025 mobile ya. Yang mana di updatean eFootball 2025 mobile, semua pemain kita yang kada luarsa ya, yang tanda seru nih seperti ini, tanda seru nih, yang tanda seru tuh ya. Nah, ini yang tanda seru ya, semuanya yang kadaluarsa itu bakalan bisa dimainkan lagi permanen tanpa butuh kontrak durasi. Nggak ada lagi tiket kontrak, udah nggak pakai kontrak-kontrakan lagi di eFootball 2025. Jadi kalian yang punya legend, punya iconic, pokoknya punya pemain-pemain yang udah kadaluarsa bisa dimainin lagi di eFootball 2025 mobile ya, tanpa ada durasi kontrak lagi. Nah, terus tiket kontrak kita kemana bang? Kan kita ada tiket kontrak yang 60 hari dan 10 hari ya. Jadi yang 60 hari itu dan 10 hari akan ditukar menjadi tiket, isinya itu 100 epic. 100 epic yang pernah muncul dan juga pemain unggulan. Ya mungkin ya epicnya banyak, gue tahu itu pasti di dalam tiket itu ada epic banyak, tapi juga lu tahu sendiri unggulannya juga pasti banyak, yang enggak tahu lah perbandingannya berapa, tapi lu tahu sendiri Konami ya. Jadi ya seperti itulah. Tapi kalau misalnya tiket kalian banyak ya, ya misalnya kan punya 10 lah tiket yang ada epicnya tuh, 10 tiket gitu ya. Ya masa dari 10 enggak ada yang dapat epic ya, adalah 2 3 4 gitu. Kalian apalagi punya lebih banyak, 20 tiket, Bang. Bang, 30 tiket. Ya adalah 10 biji lah dapat epic gitu ya. Masa highlight semua, masa unggulan semua dapatnya, apa samet lu. Oke. Okay? Jadi seperti itu guys ya. Jadi semuanya akan ditukar menjadi tiket yang ada 100 epicnya ya dari Konaminya. Oke, okay? 100 epic dan unggulan gitu ya. Intinya seperti itu ya. Enggak tahu unggulannya berapa. 300 kali 400 kali epicnya berapa tuh. Oke. Okay? Jadi seperti itu ya. Nah, jadi gue mau mencontohkan, ini adalah salah satu akun timbunan gue yang benar-benar tidak apa ya guys ya, tidak pernah dirawat, jarang gue buka, gue baru buka-buka akhir-akhir ini gara-gara ada event 777 koin gratis. Kapan lagi event 777 koin gratis dari Konami? Jadi ya akun ini itu gue tuh punya akun timbunan banyak banget guys, ada berapa ratus biji. Jadi ada yang gue suka buka-bukain, ada yang terbengkalai lah. Ini salah satunya yang terbengkalai. Karena ini terbengkalai, jadi gue cuma contoh aja nih ya, buat video aja guys ya. Jadi gimana sih bang cara dapetin tiket perpanjangan durasi kontrak biar nanti di eFootball 2025 itu kita bisa ditukar sama tiket 100 epic. Jadi gini guys, 60 hari, tiket durasi 60 hari ditukar satu tiket 100 epic. Satu tiket epic lah gue nyebutnya. Durasi kontrak 10 hari ditukar 6, harus 6 dulu ya. 6 durasi 10 hari, tiket kontrak yang durasinya 10 hari ini 6 biji baru ditukar 1. Jadi 1 tiket epic. Jadi kalau kalian yang punya 60 hari, 1 tiket 60 hari ditukar 1 tiket epic. Yang punya tiket 10 hari harus ada 6 dulu tuh tiketnya baru ditukar jadi 1 tiket epic. Ya perbandingannya gitu ya. Jadi gimana sih bang biar dapat tiketnya? Jadi gini guys, karena ini akun timbunan gua ya dan tidak terlalu terpakai, gue contohin aja. Kita gini dulu deh. Kita tindakan daftar dulu ya, filter dulu guys ya. Kita di sini, Oke, nah ini contohnya ya. Misalnya gua ini terus ya guys ya. Gua langsung aja guys ya biar cepat. Yang bintang-bintang 5 ini kayak gini nih. Biar cepat ya guys ya, ini yang player of the week seperti ini gitu ya. Kita langsung aja nih. Ini 1 2 3 4 5 6 nih, ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gue checklist. Ini udah langsung jadi 1 tiket epic nanti di eFootball 2025. Karena apa? 1 player of the week ini yang bintang 5 ditukar dengan 10 hari perpanjang kontrak. Kita lepas perpanjang kontrak 10 hari kali 6 ya. Seperti itu ya.
Jadi 10 hari kali 6 baru jadi 1 tiket epic. Oke. Jadi kita langsung aja lepas ya. Lepas. Bang, sayang banget tuh dilepas. Biarin aja guys ya. Enggak terlalu terpakai ini juga ya guys ya. Jadi tuh 6 pemain dilepas dapat 10 hari durasi kontrak ya. Ada 6 biji jadi satu nanti jadi satu tiket. Contohnya itu kalau kalian misalnya Alba ini ya. Nih. Bang, itu yang selain Player of the Week bisa aja nih. Kayak contoh ini nih, Alba ini. Tuh. Satu nih, gua cuma Alba doang enggak jadi apa-apa guys ya. Cuma satu doang baru satu. Butuh 6 guys ya. Kalau misalnya kalian mungkin nanya ya, Bang, kalau misalnya standar player jadi apa? Standar player ya kita lepas ya. Tuh, cuma jadi 10.000 pengalaman kali satu kalau standar player doang ya. Jadi enggak dapat tiket durasi kontrak kalau standar player. Oke. Nah, ini kita coba lagi ya contoh ya guys ya. Ya biarinlah timbunan ini guys ya, kita coba Doi, kita coba Gakpo lah ya, kita coba Kostik, Anguista, ya biarinlah guys ya. Kok gua rada sayang-sayang begitu guys ya. Padahal enggak terlalu terpakai gitu, tapi rada-rada sayang. 1 2 3 ya. 4 5 ini deh dia ya. Lepas. Oh, ada yang dikunci. Mana yang dikunci, guys? Oh, si Kostik dikunci ya. Mitoma lah ya contohnya, guys ya. Kita lepas tuh. Jadi ada kali 6 ya. Perpanjang kontrak 10 hari kali 6 baru dapat jadi satu tiket epic. Jadi baru jadi satu tiket epic nanti di Football 2025 ya. Kalau kalian punya kontrak yang 60 hari, satu tiket kontrak 60 hari ditukarnya satu. Kalau punyanya perpanjang kontrak 10 hari harus ada 6 dulu baru jadi satu tiket epic terlepas tuh ya. Tuh. Ya seperti itulah contohnya. Misalnya lagi guys ya, misalnya kalau Bang, misalnya kalau legendary ditukar jadi apa, Bang? Kita buka aja dulu kuncinya. Kita lepas. Nah, kalau legendary sama guys ya. Ditukar jadi 10 hari satu perpanjang kontrak 10 hari. Kalau legendary. Player of the week 1 jadi 10 hari juga ya. Bintang 5 ya guys ya. Kemudian nih Valverde kita coba sama 10 hari ya. Asal jangan standar player guys. Kalau standar player cuma jadi 10.000 pengalaman ya. Tidak jadi durasi kontrak. Nih Richarlison yang ini. Tuh. 10 hari ya. Jadi seperti itu guys ya. Sekali lagi deh, 6 lagi ya guys ya. 6 lagi ya kita contoh lagi aja. Contoh aja gue di sini, kemudian udah nggak asal aja guys ya, pokoknya yang penting jadilah gitulah ya, yang penting jadilah. Ini akunya juga nggak terlalu gue buka-buka, nggak pernah gue buka-buka gitu ya. Langsung ya perpanjang kontrak 10 hari 6 tuh, udah punya berapa gue yang 10 hari guys. Langsung ya kita coba cek ya, di akun ini nggak ada ini guys, nggak ada yang 60 hari tuh. Oh, gue ada 31 guys ya, 31, 5 lagi guys ya. Kita coba 5 lagi, udah ngasal aja lah ya, biar cepet ya guys ya. Tapi kenapa gue mikir-mikir gitu guys, rada-rada sayang gitu. Udah biarin lah ya, biarin lah. 1, 2, 3, 4, 1 lagi, 5 ya, 5, 5. 5 kita tonali lah, biarin lah ya, udah. Tuh, udah ya. Gak usah mikir-mikir lah ya guys ya. Mikir-mikir kita guys. Kita coba perpanjang. Ada berapa sekarang? 36 ya. Jadi 10 hari kali 6 baru jadi 1 tiket epic. Ini ada 36 yang 10 hari. Berarti jadi berapa? 6 tiket ya. Gitu ya. Paham ya guys ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian punya 60 harinya ada 1 ditukar jadi 1 tiket. Kalau 10 hari butuh 6 biji dulu baru jadi 1 tiket epic. Gitu, paham ya guys ya. Jadi seperti itu guys cara biar kalian bisa punya banyak durasi kontrak, tiket durasi kontrak ya. Kalau kalian enggak buka pas laga ya begitu guys ya. Dulu kan pas laga itu kan ada durasi kontrak ya guys ya. Kalian dulu kan kalau buka pas laga ada tuh durasi kontrak ya kan. Nah, kalau kalian udah enggak pernah buka ya caranya begini cara untuk dapetin tiket durasi kontrak tuh ya. Harus bintang 5 dan juga selain standar player lah gitu. Bintang 5 selain standar player lah gitu ya guys ya. Jadi seperti itu. Selain standar player bintang 5 nya. Ya. Oke. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Gue contoh doang gitu ya. Kalian jangan diikutin ya. Ini gue akun yang tidak pernah gue pakai. Tidak pernah digunakan. Jadi ya biarin aja. Gak usah dipikir-pikir lah guys ya. Mau siapa yang gue rilis tadi. Yaudah itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.